Ya memang kan ada dua persiapan yang harus dipastikan. Satu, memang ini kan nanti ada kegiatan buat juga buat masyarakat, di mana ada festival-festival kecil, hiburan dari masyarakat, tetapi juga ada pernikahan. Nah ini kan kita harus benar-benar jaga supaya semuanya baik. Ya. Dan alhamdulillah sendiri kesiapan dari Mangkunegaran yang dipimpin langsung oleh Kanjeng Gusti saya rasa sudah sangat prima. Tinggal nanti kita perbaikanlah hal-hal yang kecil. Tadi ngecek panggungnya di mana, perputaran nanti tamu di mana, masyarakat juga yang nanti juga ikut serta di mana, supaya semuanya baik. Jangan sampai ada acara besar malah menyulitkan masyarakat. Ini justru ingin bersatu dengan masyarakat, itu yang pasti.